Wah, teman-teman, ceritanya odel-odelnya jatuh. Coba kita lihat ya, odel-odelnya ada siapa di dalamnya nih? Lihat di dalamnya ada siapa nih? Loh, nih si Gio seneng banget bermain peran odel-odelnya jatuh. Gio, kenapa odel-odelnya jatuh? Kenapa? Nggak tahu. Jadi ini si Gio udah barang 3 harian seneng banget main ondel-ondel lagi. Setelah berapa lama ondel-ondel itu nganggur. Ondel-ondel ini sebenarnya sudah mau dikasih ke orang, karena sudah mubazir, diem aja. Daripada dia mau kita kasih ke orang, ternyata sekarang dipakai lagi sama si Gio. Gimana? Dikasih orang nggak? Nggak. Jadi enggak ya, udah. Ya. Mau main lagi apa udah? Main lagi? Macuk lagi? Enggak. Ayo, kuat enggak? Itu apa tuh? Apa? Itu apa? Main apa? Bagi teman-teman yang mau berminat dengan ondel-ondel, ondel-ondel ini beli di situ Babakan. Di sana banyak yang jual ondel-ondel dengan berbagai ukuran. Tapi online juga ada. Online juga ada, tinggal dicari aja dari yang harga sedang sampai yang agak lumayan juga harganya ada. Ya, hanya ratusan ribu sampai jutaan juga ada.